Okay, hari ni saya nak cuba masak. Ini adalah otak lembu. Ini permintaan Wais dengan Martin. So, kita tengok jadi ke tidak. Ini adalah kali pertama saya nak kena masak otak, guys. Semoga jadi. Dah kena buang selaput dia. Lepas tu yang merah-merah darah ni pun saya nak kena buang. Nak kena siang cuci dia bersih. Dibezakan, tadi dia ada darah tu. So, sekarang ni dah tak ada. Bahan blend, ada jintan putih, jintan manis. Ini kita kena tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke asam keping. Okay, sekarang ni kita akan masukkan santan. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke suruh otak ni digoreng? Jadi apa? Okay, ini first time untuk Odi masak. Dan ini last Odi akan masak. Untuk rasa korang je. Tahun-tahun berikut ni dah tak ada dah. Okay? Oh, macam ni. Kau tak pernah tengok ke? Oh, dia tak manis lah. Dah. Rasa kuih lah. Dia rasa macam mana? Berlemak gitu. Lepas tu? Itu je? Berlemak je? Rasa dia macam mana? Lemak. Lemak juga? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup lima. Sedap betul kan? Okay. Sebenarnya yang masak buat sedap tu boleh explain sikit. Rasa otak ni dia rasa creamy. Creamy. Betul tak, Wais? Dia creamy sangat kan?